Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala Basmalah selain mengajarkan agar kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala Merendahkan diri kepada ciptaan Allah Ta'ala Selalu merasa fakir kepada Allah Ta'ala Butuh kepada Allah Ta'ala Basmalah juga mengajarkan agar kita memiliki jiwa yang penuh kasih sayang Karena itulah dua asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Menjadi penutup dari Basmalah ini Apa hikmahnya? Di antaranya adalah agar kita menyadari apa yang kita rasakan dari nikmat, apa yang kita miliki bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih sayang Allah taala. Karena itu kita harus menjadikan semua nikmat ini sebagai sarana bisa untuk mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Karena itulah orang yang mau berbuat baik kepada orang lain, mengasihi orang lain, dia menjadi manusia yang paling bermanfaat, khairun nas